Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Aku abis periksa dokter, jadi postpartum. Udah periksa ke dokter, semuanya bagus. Terus sekarang aku lagi di Costco. Jadi kita belanja-belanja lagi. Yeay! Tuh anaknya di belakang. Bapaknya nungguin. Okay, see you guys. Jadi kita udah di dalam. Kita udah di dalam. Sekarang mau ambil. Oh, Nutella deh. Mau ambil Nutella di sini. 12.99 dapat 2 yang gede. Sekarang kita mau nyari kopi. Kopi Starbucks. Ini yang medium roast. Aku mau yang dia mau cari yang dark roast. Dan tadi cari Starbucks yang dark roast tapi nggak ada. Ini adanya French roast. Katanya yang French roast nggak terlalu keras. Dia maunya yang keras. Gitu. Aku pengen banget minum kopi tapi lagi nggak boleh karena nyusuin. Takut anaknya sakit perut. Ini mau cobain apa ini? Hawaiian blend. Ini kopi Hawaiian blend ini dari Keurig. Kamu yakin? Itu rasanya kayak gitu. Oh, Arabica beans. Oh, enak kok. Arabica enak. Itu ada yang extra bold. Iya, ini udah. Oh, medium roast extra bold. Oke. Okay. Ini harganya mana sih? 10. Yang mana? Hawaiian blend. Gak ada harganya. Berapa? 40 ya? Oh iya, 40. $40. 100 cup. Ini kan toilet paper ya di sini. Iya, mau ambil toilet paper. Udah mulai ada lagi yang sampel makanan. Jadi di sini tuh biasanya orang-orang tinggal datengin terus cobain makanan. Udah deh, pada kenyang. Tisu toilet. Berapa nih tisu toilet? Berapa sih? 16. 17 ya? 17. 16.99. Ini tuh 30 rolls. Cuman bisa beli satu. Karena sekarang lagi orang pada satu. Jadi sekarang tuh cuman dikasih limit satu karena udah balik lagi kayak waktu COVID awal-awal. Susah banget cari tisu. Bisa gitu ya? Belanja jam segini rame ya. Sini ada baby wipes. Ada pull ups. Ada diapers. Ini di sini nggak ada merek Pampers. Tapi cari aja buat adenya. Yang ukuran iya mana aja, Huggies boleh. Jadi tuh biasanya kalau pengen beli diapers tuh bagus banget di sini karena kita punya satu aja. Nomor 2, iya. Karena kalau misalnya akhir tahun itu dapat cashback. Kamu cerewet banget sih. Good, good. Look mana look.
Love, love. Anak siapa sih, centil banget. Tadi diapers yang Huggies itu isi berapa tuh? 174 itu harganya $40. $42. Tapi isinya 174. It's a good deal. Cobain gak tuh? Nugget. Ngapain cobain, udah makan? Oh, Sevin kali mau. Minta aja sayang. Buat Sevin. Oke. Lagi ya, you like it? Bayangin tuh satu apa namanya? Satu tempat yang buat sampel makanan. Ambil aja satu-satu kalau nggak pulang kenyang. Muter-muter aja di sini udah. Muter-muter aja di Costco. Deterjen kayaknya di belakang deh. Dari tempat section deterjen. Jadi kita ambil yang ini sayang, wanginya enak tuh. Yang ini. Yang OxyClean and Max Arm and Hammer. Yang ini yang fresh apa ya kemarin ya? Kamu kemarin order apa sih? Ini ya fresh. Apa sih? Iya, tapi yang fresh. Enggak ada ya? Oh, ya udahlah. Ini harganya $12.89. Nah, kalau ini tuh pewangi, tapi buat anti sintetik juga di tempat pengering. Unstoppable yang Beats gini $17. Udah nggak ada. Ambil. Buat kosong sabun cuci piring $10 dapat. Yang ini saya nih. 21 pack. Kayaknya sama. Bagusan yang. Sama. Non-stick. Itu non scratch. Yang ini. Ini itu aja. Ya udah non scratch aja. Ini buat para pecinta coklat. Ini yang buat keto. Keto nuggets coconut. $10. Ini aja di rumah belum habis-habis. Apa udah habis? Pucet kemarin udah habis. Oh, yakin? Iya, yakin. Kita mau kurangin coklat. Soalnya tiap kita makan coklat, anaknya pasti minta mulu nih coklat. Aduh, pusing. Belanjaan kita udah kelar. Ah, itu ada sampel. Kayaknya kan cuma sampel-sampel yang snack-snack kan. Ini snack-snack. Oh, yang enak-enak di belakang. Makanan, daerah makanan sana. Sayang, ini fish oil. Oh, iya. Kira-kira berapa ya belanjaan kita hari ini? Costco ini lengkap, nggak cuma makanan, tapi juga kayak vitamin-vitamin. Segala obat-obat. Dia ada farmasi juga. Ini bagus buat kayak kita lagi keadaan kayak gini, perlu minum vitamin. Kayak butuh vitamin. Kita ada vitamin C nggak sih, sayang? Ada. Ya. Aku nggak pernah lihat ya. Si Airborne-nya dulu suka banget dimakan ini. Vitamin C. Fish oil? Kayaknya yang ngacur fish oil.
Total belanjaannya 195 ya. Banyak juga. Tapi emang banyak sih yang kita beli. Wow. Nah, sekarang kita mau makan makanan dari Costco. Jadi Costco ini punya punya tempat buat food court gitu, food court. Ada minuman latte, smoothie, ice cream, ada pizza. Terus harganya murah-murah. Kok mau curah? Iya mau. Hotdog tuh cuman $1.50 dapet Coca-Cola, coba bayangin. Mau shopping sandwich? No. Udah itu aja. Iya. Hotdog satu atau dua? Hotdog dua lah. Kamu mau makan gak? Seven makan apa? Bayangin tuh. Udah kita pesan banyak, hotdog 2, churros 1, $1.49, chicken bake $2.99, totalnya cuma $8.24, udah sama tax. Udah deh, tinggal nunggu. Makanannya udah nyampe. Taruhnya di sini ya. Jadi tuh minumannya ambil sendiri karena di belakang kita udah ada mesinnya. Yeay. Mau curos? Kakak. Jadi ini curonya. Mesti minta deh. Dulu aku pernah makan, cuman rasanya lain banget. Ini kayak kayak lain gitu teksturnya. Mom, boleh? Kevin mau? Kevin mau try? Ini hot dog. Ini tinggal taruh mustard sama kecap. Enak sih. Makannya gimana? Itu enak nggak chicken bake? Hah? Enak nggak chicken bake-nya? Kasih makannya gimana? Makasih lagi, dia mau kok. Kasih coba ini. Potongnya dia. Kita lagi di restoran di Seattle namanya Fogore Chow. Kita udah pernah makan sini, ini yang ketiga kali makan sama dua bocah. Itu ribet ya, lihat. Oh, ini pertama kali makan sama dua bocah. Oh ya, ini pertama kali makan sama dua bocah. Ini sekarang kita lagi mau enjoy mountain cake. Ini ice cream, ini mountain cake. Dessert. Ini dessert. Kita udah kelar makan, tadi gak sempet rekam soalnya ribet. Jadi tuh lihat tuh restorannya. Oke, kita mau makan dulu. Baru makan. Gimana makanannya? Enak, kenyang banget. Tapi ada yang daging yang terakhir. Padahal kesini tuh mau pengen daging itu. Suaranya saya nggak kedengeran. Hah? Suaranya. Padahal mau kesini tuh pengen daging itu, porterhouse itu. Udah terakhir baru dibawa, orang belum makan dessert. Aduh. Terus ibu-ibunya juga pas kita lihat makan dessert, oh no no no, no. Kayak nggak mau ngasih gitu ya. Padahal aku mau ambil satu. Pas dia lihat kita udah makan dessert, oh no no. Jadi kalau makan di sini udah tahu ya bakalan habis berapa.
ya sekitaran udah tahu lah. Diperkirakan. Lihat meja kita, ya ampun. Gini nih kalau punya anak kecil. Lagi di Target. Aku masih mau beli diapers sama mau beli yang keperluan yang tadi nggak ada. So sekarang aku mau cari fish oil, soalnya tadi tuh fish oilnya gede-gede gitu. Suami aku nggak bisa minum fish oil yang kayak kapsulnya gede gitu. Semoga ada sini-sini. Ada fish oil ya? Ini dia. Ini fish oilnya. Ini cari. Gede juga ini. Itu deh. Yang 1000 mili. Gede juga. Half the size. Ini dia. Nah, ini dia pasti bisa minum nih. Ini $9. Oke. This oil udah. Tuh, banyak banget tuh segala macam vitamin. Sekarang mau cari telur. Kalau di Target tuh pasti bingung deh. Terus bakal kayak muter-muter dulu, cari sana, cari sini. Emang cewek tuh paling suka banget ke Target. Banyak yang bagus. Telur. Telur di sini $1.59. Biasanya kita tuh periksa dulu dalamnya. Takutnya banyak yang udah retak tuh, ada yang retak kan. Coba cari yang bawah. Yang ini masih bagus. Oke. Tadi mau beli diaper, cuman bapaknya bilang mobilnya nggak cukup, mesti bawa pulang barang dulu. Jadi bakal beli diapernya besok buat si Seven. Oke guys, aku udah selesai belanja di Targetnya. Tadi nggak beli banyak, cuman beli yang sebenarnya mau beli diapers sama beli telur. Jadi aku cepet. Bapaknya sama anak-anaknya ada di mobil. So thank you so much udah ngikutin vlog aku. Dari tadi aku belanja di Costco terus mampir makan bentar. So jangan lupa di like, comment, and subscribe, and bye guys.